بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدا ما في علم الله صلاه وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سادراكم مسلمين والمسلمات الذين الله تعالى الحمد لله kita bisa bertemu kembali Kali ini kita akan belajar e, tentang menggapai keberkahan, ya dengan apa yang kita makan dan kita minum. Biar barokah, caranya gimana? Karena berkah itu adalah inti dari rezeki. Rezeki kalau enggak berkah, enggak ada manfaatnya. Manfaatnya akan hilang, akan habis. Tapi kalau yang kita dapat itu berkah, maka akan semakin jadi banyak manfaatnya membawa manfaat dunia dan terutama manfaat akhirah. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW e, tentang makan, ya. tentu sangat banyak karena Islam itu e, kita punya Rasul yang luar biasa. Selalu ala Nabi, Allah Muhammad oleh baginda Muhammad SAW, semua sudah diajarkan. Ya semuanya sudah di, diajarkan. Insyaallah nanti kita akan belajar sedikit-sedikit. Ini salah satu yang akan kita bahas saat ini adalah Mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan. Ya, mencuci tangan dengan air sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan. Mungkin banyak dari kita yang e, mengabaikan hal ini. Sunnah Nabi Muhammad SAW, kita merasa tangan kita sudah bersih, kemudian kita tidak mau cari air untuk cuci tangan. Ya, air untuk cuci tangan, dan setelah makan kita tidak mencuci tangan kita. Ini bukan masalah kesehatan atau apa-apa yang ingin saya jelaskan karena bagian kesehatan bukan bagian saya, bukan bidang saya. Itu bidangnya dokter, bidang ahlinya. Dokter dan ahli memetik hikmah. Tapi yang diajarkan Nabi SAW adalah masalah barokah. Ya, keberkahan dari apa yang kita makan itu. Kalau pengen yang kita makan barokah, apa yang disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi wa Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis bahwasannya Barakatut ta'am alwudhu' qablahu walwudhu' ba'dahu. Keberkahan makanan itu terletak pada wudhu sebelum makan dan wudhu setelah makan. Ini wudhu dalam bahasa Arab dalam kasus ini bukan berwudhu untuk sholat tapi wudhu artinya membersihkan tangan dengan mengguyurkan air di tangan tersebut. Artinya mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan barakatut ta'am itulah keberkahan makanan. Nah ini selagi ada uh, kejadian yang ada saat ini orang disuruh lebih banyak Perhatikan kebersihan, maka kita ajarkan pada diri kita dan anak-anak kita untuk selalu sebelum makan cuci tangan dan setelah makan cuci tangan dan sampaikan ini bukan karena corona dan kawan-kawannya, ini sunnah Nabi Muhammad saw. ya ini ajaran Rasulullah saw. ini ajarannya Allah, ini Islam bersih berkah, ya bersih berkah berkah bersih. Artinya, kalau kita cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, maka yang kita makan itu nanti akan membawa kebaikan. Ya, yang kita makan akan membawa manfaat. Dunia akhirat yang kita makan nanti akan mengajak kita to'at, yang kita makan akan membuat kita mudah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari mulai sekarang setelah menonton tayangan ini, kita niatkan dengan sungguh-sungguh pokoknya kalau mau makan, cuci tangan setelah makan, cuci tangan. Insya Allah berkah itu akan tersebar ke seluruh keluarga kita, masyarakat kita, dan umat Islam. Ikhwani Allah. selamat beramal. Kalau kita niat mengamalkannya, maka kalau siapa uh, meniatkan untuk amal soleh, Allah akan bukakan 70 pintu kebaikan. Ya, Niat-niat yang lain akan muncul. Satu kita niatkan kita amalkan, Allah akan beri kita taufik untuk mengamalkan 70 kebaikan yang yang lain. Tonton tayangan ini, kemudian renungkan dan share. Ajak yang lain untuk menonton agar kebaikan ini semakin tersebar dan sunnah Nabi Muhammad SAW semakin dihidupkan. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Walafu minkum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.